Dari sini kita bisa melihat indahnya, insya Allah. Kemungkinan rumah Mbah Jajangku dari sebelah sana ya. Naiknya bisa, ini giliran turun, aduh, ngeri banget ya. 5.000 packingnya nanti bagus. 5.000 packingnya bagus. Dapat setruk lagi ya? Dapat setruk. Hebatnya dikasih. Kerewet. Pas buka puasa kita di sini ya, di tempat bakso. Cincau. Masya Allah, Robi. Bapak, atur nuhun. Ini hijau kiwinya. Cobain dulu di segeran ku iya kucing cau. Bismillahirrahmanirrahim. Mampir lagi ke Curug Citambur ya. Penasaran kalau lewat enggak ini enggak mampir. Lalalalalalala. Maaf tadi muntah. Di sini tuh banyak danau. Danaunya gede. Tapi yang dekat-dekat ya. Takut jatuh. Jalannya ini kurang bagus. Jalannya tertarik pun. Salah jalan ya kalau ke pemancingan. Tuh di sini mah benar-benar enak kan, suasana tuh adem. Cai singgeledeg. Karena ini jalannya Tarengol. Karena ini jalannya Tarengo, jadi saya jalan kaki aja ya. Di sini juga ada warung. Tersedia bermacam-macam makanan ya. Mari kita lanjut lagi. Ketinggalan. Waktu menunjukkan sudah jam 5 lebih ya. Sekalian kita mau buka dulu dan sambil melihat suasana di sekitaran Citambur ya, Curug Citambur. Jadi sayang banget nih. Sekalian ini mah sayang banget. Jalannya capeknya. Iya. Jadi sekalian daripada kalau kadang-kadang rencana-rencana mah tidak ini ya. Tidak jadi-jadi gitu. Ini mah sekalian lewat langsung di babad. Mari kemana? Jalannya kemana yuk? Jalan yuk. Ini banyak warung-warung. Nanti mungkin bisa makan di daerah sini ya. Ini ke rumah kita tuh 2 jam lagi dari sini. 2 jam berapa nih? Barusan 2 jam setengahan lah. Saya mau penasaran sama teteh, penasaran pengen lihat curug. Sebenarnya saya juga pernah sekali ke sini ya. Ini yang kedua kalinya. Itu belah itu air terjun. Dan tempat rumahnya Mbah Jajang tuh di sini ya. Itu belah itu merenan, masih di situ. Mbah Jajang mah ini ya udah mau mendekati merenya. Mana? Mana, Neng? Ya, yuk. Itu tadi kelihatan.
kelihatan ketuban. Tuh Dina jembatan tuh. Dan cuaca hari ini tuh sangat-sangat mendukung sekali ya, alhamdulillah. Perjalanan kita dari kemarin sampai hari ini tuh cuacanya cerah. Itu tuh di atas. Di atas nama tuh nang. Tuh. Iya itu. Lihat Pak tuh. Ini di atas. Banyak. Hati-hati. Mama tinggalin itu. Mana curugnya? Tuh. Berarti kalau di sini rumah Abah Jajang tuh sekitaran di sana ya. Nanti kapan-kapan lah main ke rumah si Abah. Ini dia curugnya ya. Wah, Masya Allah. Semburannya. Masya Allah, indah sekali. Ini mataharinya sudah tertutup ya. Airnya juga melimpah. Indah sekali ya Allah. Mana curugnya, Neng? Itu curugnya. Curugnya. Banyak bunga-bunga juga ya. Dan ke sana juga ternyata ada tangga ya, nanti kita mau ke sana tuh. Kita mau naik ke tangga ya. Nah, ini juga dikreasikan seperti bentuk lop. Ini juga bentuknya bentuk lope. Asneng. Kita mau naik ke atas ke tangga. Sambil melihat air terjunnya di atas ya. Aduh, pokoknya mah ini mah betah banget nontonnya. Ayo kita naik. Dan ini percikan dari air terjunnya tuh benar-benar terasa ya, anginnya sama percikan airnya itu. Ini rumahnya kok terbalik ya, suhunannya di bawah. Ada-ada saja ini mah. Coba mereka mana? Yang tadinya. Oh, jauh-jauh. Ini ada rumah. Kalau Dina film mah Habit dan Rabbitnya. Ih, Masya Allah. Indah sekali. Jadi seperti di negeri dongeng ini mah. Wah. Tak apa mah kamar kalau itu Neng Kolhur. Oh itu bahola. Masih pengen nanjak. Ini pulang-pulang langsing ini mah. Oh, ada saung ini, tapi saungnya udah ini. Lanjut aja, Neng. Saungnya udah itu mah, udah rapuh. Kita akan lebih dekat melihat curugnya. Nah, ini sudah nyampe ya. Insya Allah.
Indah sekali curugnya. Masya Allah, Curug Jetambur. Masya Allah. Awas, awas, jangan terlalu mendekat. Terlalu tinggi, Cuk, terlalu tinggi. Tuh. Di sana ada ayunan kecil, pengen ke sana lagi. Hati-hati, Neng. Neng power, Neng. Neng pegangan, pegangan. Pegangan si kecil, Nak. Dari sini kita bisa melihat indahnya, insya Allah. Kemungkinan rumah Mbah Jajangkut dari sebelah sana ya. Karena kalau lihat arahnya dari video-video ataupun foto-foto dari arah sebelah sana. Tapi kurang tahu juga. Kita susul si kecil ke atas. Ini ke atasnya pisan ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ken laku apa kau pantas atasan? Mungkin hela, mungkin lah. Ini lah cuk. Aduh. Neng 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 duduk neng. Debre. Atur tak kuat meren. Ah. Aduh indah pisan. Naiknya bisa, ini giliran turun, aduh, ngeri banget ya. Ini benar-benar pas turunnya ngeri ya. Hati-hati Neng, alaunan, alaunan. Sumpah, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Harus fokus ya Neng, awas Neng, fokus Neng. Fokus Neng, turunnya Neng. Ini curam banget, nggak ada pegangan lagi. Awas Neng, tong sisiting kadinya Neng nak. Awas launan, launan. Kita nggak lama-lama ya, langsung turun aja sambil mencari bahan sambil mencari makanan untuk buka puasa. Resepnya Neng ya, ini suka sekali, saya pun suka ya, pertama kali kesini tuh bener-bener jadi jatuh cinta dengan keindahannya, dengan penataannya juga, ini bagus banget. Hei, mau kemana? Atas tong ditaikan atau awon ya tana? Awon. Ini bunga-bunga. Bagus bunga mana? Ayo turun ke bawah, yuk, yuk turun yuk. Hati-hati Neng, hati-hati Neng. Ada pelangi Neng, ada pelangi. Ih, bener ya. Jadi pelangi percikan dari itunya. Tak Neng ketinggal itu. Ayo. Ayo. Itu sesorodotan pernah kadinya, hanya teluhur.
Awas hati-hati tangganya ya. Ini udah jam berapa ini? Udah mau 5:30. Kita merapat ataupun mendekat ke warung ya. Ada saung. Hadiah nyai. Menyabak cai. Airnya dingin. Tadi coba coba pak. Coba pak. Ya. Yuk Neng, perang ke warung. Itu banyak anak-anak juga ya yang main ngabuburit di sini. Dan patung bebek-bebek kan. Airnya masya Allah sangat melimpah sekali. Ada sepeda tapi sudah tidak berfungsi ya, permainan sepeda ya. Sudah waktu 17:43. Kita cari ini mah warkop. Nasi liwet, nasi goreng, mie rebus, kopi hangat. Nasi liwet, nasi ayam goreng, ayam bakar. Mau yang mana nih? Nih, mampir dulu ke dia. Setelah berdiskusi, kita rencananya makannya enggak di sini. Karena waktu masih ada, kita mau jalan lagi. Kita cari makannya di jalan ya, karena ini di sini gelap. Terus tadi juga ya pokoknya begitulah. Ayo kita berangkat lagi, mampir lagi di kantor desa Pasir Kuda ya, masih di Cianjur. Sekarang kita sedang berburu ini dulu, berburu takjil dulu. Tadinya mau di sana, mau di Curci Tambur, cuman dipikir-pikir posisi masih jauh, terus juga suasananya agak sedikit takut gitu ya, jadi cari yang dekat jalan aja. Ya, kita beli apa tuh? Beli naon nih? Hebatnya beli minuman dapat setruk. Ini sebentar lagi buka puasa. Sepertinya kita buka puasanya di jalan aja ya. Ke tempat bakso. Dan kebetulan si teteh tuh ada apa namanya teh kesukaan. Sepertinya mau mampir di sana nih. Nanti lamun nemu rumah makan, makan deui. Itu cenah alasan teh. Nanti kalau ketemu rumah makan, makan. Nah, sekarang mah mau mampir dulu di bakso. Ada bakso Mang Unyil itu ya. Nanti kita ke sana ya, di sana tuh. Ini istirahat dulu sambil nunggu buka puasa ya. Tuh, Neng, ini bagus. 5.000 packing-nya teh bagus. 5.000 packing-nya bagusnya. Dapat setruk lagi ya? Heeh, dapat setruk nih. Hebatnya di kota mah. Naon eta ide? Enggak tahu. Mama, mau yang putih-putihnya. Duduk atuh. Duduk-duduk nih, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya ada kok. Enggak di mana-mana ya, teteh mah mintanya bakso. Ini ada bakso Mang Unyil. Pesan bakso.
Assalamualaikum. Bu, yang bakso. Didi wae apa bari ngatasan bukanya. Oke, saya nana. Ya. Ada 5 menitan deui. 5 menitan deui nya panya. Ya. Bae campur. Campur basana 2, anu bening hiji. Campur 2 nya. Mohon. Tuh Mang Ujil ya. Mang Ujil apa? Mang Ujil. Ku abi videonya. Sok. Aduh, eta baso naon eta, Pak? Oh, iya. Oh, eta baso naon eta? Karewet. Oh, kekerewet eta mah sugan teh baso na. Iya, baso. Baso ageung we mah. Heeh. Baso ageung mah. Sambil ngantosan ieu iya, buka. Buka. Di dieu wae. Sok di dieu teh. Sok di dieu ya. Neng ngomong ayamnya. Mie ayam basah. Oh, mie ayam basah ya. Oh, mie sami bios lah. Mie ayam asli. Mie ayam ayam. Mie ayam asli. Di dia aja, di nama kok. Di dia bari tuangna di dewe. Kerewet. Alhamdulillah buka puasanya tadi, Pak. Kebenaran pas buka puasa kita di sini ya di tempat bakso. Cincau. Masya Allah Robi. Bapak atur nuhun. Cincau. Alhamdulillah ya dikasih cincau asli. Cobain neng mau tuh. Ini hijau kiunya. Cobain dulu di segeran ku iya ku cincau. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cincaunya tuh dikasih sama si bapak ini tukang bakso ya. Bismillahirrahmanirrahim kita cobain. Seger. Seger banget ini. Gulanya tuh gula asli. Astagfirullah. Gula kaum. Gula kaum. Wangi lagi. Sedap. Gleser. Gleser. Ih, hijau bisa adanya. Ditambah eta tah. Iya, penasaran nya. Lu diuapkeun heula. Nah ini membuat ayah. Ini buat saya. Ini sudah ada sambalnya, ada saus. Saus. Diaduk-aduk dulu lah. Dikasih ya tuh. Bade, tenang. Sambal. Masya Allah. Tah. Kurang abdolnya lah muntah di iyoan, perucutkan ke dia. Yuk mah iyo, kalau berbating. Iya tetama liur lah, perjalanan Bandung Sukabumi teh. Edun, jauh. Dari kemarin saya teh pengen bakso. Seruput dulu, cai. Seruput dulu kuahnya. Sugar. Cuma ngareknya bahan ieu. Mama, mama hayang ieu teh. Iya, bakso mah gede. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit. Ya, dalamnya ada apa? Mama panas. Coba. Tapi neng mau pakai ieu teh. Sekarang. Oh, tulang sarang daging. Tulang rangu. Enak. Alhamdulillah. Tetelan sama bakso tuh hampir sama ya, Gerarude.
Aduh, mah itu nyala sudah dua. Enak banget. Ya kuana mani merona bukan merah nanti. Setelah baso, nah ini langsung ngehancak mie ayam bekas si Adiba nih. Habiskanlah teh sok. Alhamdulillah buka puasanya sudah selesai. Dan ini kita jalan lagi ya sambil nengok-nengok musola. Karena perjalanan pulang kita masih jauh, masih 1 jam lebih lagi. 2 jaman kurang. 2 jam kurang. Jadi kita lihat-lihat musola ya di terdekat di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga keriuhannya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.